Bawa yo, digandeng, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, mabruk, mabruk alaik. Sama vlog saya Fitria Denama. Gimana kabarnya untuk sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, seperti biasa di vlog Fitria Denama ingin berbagi keseruan pernikahan yang ada di Arab Saudi. Seperti apa sih meriahnya? Jadi ikuti terus video Fitria Denama sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe tentunya yang belum subscribe. Oke? Okay? Yuk kita masuk ke dalam. Nah, sahabat, hari ini adalah pernikahan siapa, Teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Teh Shirley? Masya Allah, cantik banget, Teh Shirley, dengan tema merah. Teh, kalau boleh tahu ini pernikahan siapa sih? Ayo dong, Teh. Siapa ya? Siapa ya? Pokoknya, ya apa ya, adik saya. Adik teteh ada di Saudi? Iya. Adik kandung atau? Adik kandung. Adik ada yang paling besar. Ini si bontot? Bukan. Bukan masih ada. Ada lagi. Dia abis saya terus dia jadi adik. Adiknya Teh Shirley ya, langsung gitu ya. Masya Allah, cantik banget dengan tema merah Teh Shirley. Ya kita apa seadanya lah, yang penting halal. Ya Masya Allah, yang pentingnya udah halal. Iya. Iya. Gak neko-neko, dia juga gak mau neko-neko. Gak mau ya? Iya, kayaknya sendiri. Oke, kita lihat untamu undangan. Aku terpesona dengan Teh Shirley. Oh, cantik banget. Boleh ya, ke sana ya, Teh ya? Nah, ini Teh Fitri. Masya Allah. Kita masuk ke dalam ya. Aduh, cantik banget. Ini temanya merah ya. Ini si cantik. Merah-merah, saya aja nggak merah. Ini dedeknya juga merah-merah. Masya Allah, temanya merah. Assalamualaikum semuanya. Ini dari mana, Teh? Purwakarta. Purwakarta. Dengan siapa? Ani. Ani? Udah berapa tahun, Teh, di Saudi? 4 tahun? Berarti baru kalau 4 tahun. Kalau si Teteh berapa tahun, Teh? Yang gak pulang 3 tahun, semuanya 7 tahun. 7 tahun, dari Masya Allah. Teteh dari Jawa Barat. Jawa Barat. Masya Allah. Ini si ganteng juga. Ini dengan siapa? Mama Dili. Udah berapa tahun, saya? 4 tahun. 4 tahun juga ya, Masya Allah. Pokoknya inilah keseruan TKW ya. Makanya mereka betah ada di Arab Saudi. Pokoknya temanya merah, Teh Laila juga, Masya Allah, merah-merah. Ini suasananya, Masya Allah, seru banget. Makanya pada betah nih di Arab Saudi ya. Ternyata begini kelakuannya TKW ya. Iya. Pesta terus ya. Hiburan-hiburan. Ini Masya Allah. Giliran kerja yo kerja. Giliran hiburan yo hiburan. Tapi banyak yang penasaran, kok TKW katanya kerja di orang Arab, kenapa keluyuran katanya? Ya, ini sebenarnya kan, gimana ya? Kan kebetulan pas yang libur-libur. Iya. Dan kita alhamdulillah kita izin ke majikan itu boleh. Iya, diperbolehkan ya. Tapi ya ada yang enggak boleh sih. Majikannya baik dan kebetulan memang bersama keluarga ya. Di Arab Saudi. Ini ya. Juga lagi hamil, Masya Allah. Udah nunggu waktunya. Iya, nunggu waktu. Ini Mbak Wina juga, Masya Allah. Udah berapa tahun Mbak Wina? Mungkin kurang lebih 20. Kurang lebih 20 tahun. Kalau Teh Laila, Mbak Laila? Kalau ditain, ini ya.
berapa tahun? Anita Ibu udah 13. 13 tahun. Aduh, pokoknya rata-rata di atas 10 tahun. Ya. Kalau si Neng gelisnya berapa baru, tahun? Baru. Baru 2 tahun. Ini personil baru ya. Kalau Mbak Vera berapa tahun? Sama, rata-rata 10 tahun. Iya, Mbak Vera ini ya apa? Kerjanya di Orang Indonesia, sahabat NTB ya, Masya Allah. Nanti juga majikannya juga ada ya, Mbak ya. Masya Allah. Yang satu ini Mbak Sofia dulu kerja di rumah sakit. Berapa tahun, Mbak? 10 tahun. Aduh, pokoknya ini Masya Allah. Inilah sebagian TKW yang beruntung punya majikan baik, jadi diperbolehkan untuk keluar rumah untuk menghadiri pesta. Yuk kita lihat intip-intip pengantinnya ya. Di sini juga ada Nawab. Nawab suka dengan batik. Nawab cinta Indonesia? Cinta Indonesia, makanya seneng banget Nawab pakai batik. Oke, udah dikenalin ya. Cakep Nawab. Ini si Teteh Masya Allah juga. Wow, kita intip-intip menu. Apanya? Hari ini bisa diperlihatkan Mbak Moon? Oh iya iya, ini menu-menunya. Wow. Udang. Udang. Ini apa ini, pecel? Ini karedok. Oh, karedok. Iya. Ini capcay, Bun. Masya Allah, serba ada pokoknya. Masya Allah, tabarakallah, menu. Tuh. Wow, capcay. Iya. Kalau yang itu apa? Mak Mon, ini terong. Terong balado. Balado. Oh. Ini telurnya. Ini telur. Ini iya. Ayam serundeng. Ini apa ini, Mon? Daging. Ini urap. Urap. Ini dagingnya. Daging. Ini daging. Ini daging balado, Bu. Ini ayam goreng. Ini apa ini, Mbak? Oseng-oseng. Kacang. Oseng-oseng kacang. Ini sayur. Ikan, Bu. Ikan. Waduh. Ikan, Bun. Pokoknya itu lengkap banget, Masya Allah. Ini makanan basah mesemil. Wow. Terus ini apa ini? Apa ini? Gulai. Ini gulai, Bu. Gulai ini bikinan Mak Mon kan? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bingung kita mau makan apa ini? Masya Allah, menunya itu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Seperti inilah pernikahan wanita Indonesia yang ada di Kota Taif dan Arab Saudi. Fitri Adenafa. Ya. Kebetulan masih adiknya. Ya. Dan dihadiri orang Arab ya. Hah? Oh gitu ya. Eh, yang mana yang mana yang mana? Madam, madam. Coba dibopong ke sana dong, dibawa yo. Digandeng, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Mabruk ya, Bu ya. Halo, mabruk. Masya Allah. Ayo, silakan, silakan. Silakan, silakan. Masya Allah. Masya Allah, mabruk. Mabruk alaik. Selamat ya, Teh ya. Selamat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita doakan semua untuk hadirin yang di sini, mudah-mudahan pernikahan mereka berdua memberkahi, Allah lindungi, dan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Allah lindungi pernikahannya sampai kakek nenek sehingga mereka nanti bersama berkumpul kembali di surga Allah. Amin. Silakan untuk masuk ke aula. Masya Allah, kita tepuk tangan semuanya, kita tepuk tangan. Pemulihan pria yang didampingi oleh kakak tercinta yaitu Ibu Serni
mungkin cuma dari yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dari Bapak Fitri, dari Bapak Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.